Nah, sudah ikutan bergabung yang mau kirim salam juga nih buat budak nih Balastri, ada juga nih Hindun Abu Bakar juga, kemudian nih Bulu Putu Indra nih di Denpasar ya, Dewi Suwatnya nih juga, apalagi nih ya yang pokoknya sudah ikutan bergabung dengan teman-teman dangdut lawas malam ini ya. Nah, di kawasan Kintamani juga nih ada Jeruk Kasih Kebaya ya, begitu juga ini Bapu Wayan Sarie ya, si kembarnya sama Triase Mbok Suci juga di sana ya. Pokoknya mantap dengan nuansa dangdut lawasnya Dede. Ada juga nih Pak Redit di Penjahit Remaja. Selamat malam Pak Redit. Ya, ini lagi senyum-senyum saja dengan mata indah bola pingpongnya Dede katanya nih ya. Oke, terima kasih Redit nih ya. Begitu juga nih Dadong Tarisa di Pedawe juga, bersama kakek Tarisa juga, apalagi Bapak Wayan Prasinya ya. Nah, di Kintamani juga nih ada ini Ibu Made Puspawati bersama ya Pak Made Mustike juga ya, apalagi nih Pak Made Gerie di sana ya, tetap setia dengan tembang-tembang dangdut lawasnya ya. Ibu Komang Sumaini Mang Didi kawasan Kubu Tambahan juga nih, sambil ya jualan monitor Bang Didi dengan tembang-tembang dangdut lawasnya ya. Dadong Tarisa juga di kawasan Pedau nih, ya selamat malam Dadong. Ya sudah ikutan nih bersama nih kakek Tarisa juga yang tak pernah absen ya dengan nuansa dangdut lawasnya di Dewa de luar biasa, apalagi tadi ada ya tembangnya Suara Hati katanya ya. Ini yang mengingatkan saya dulu waktu di era tahun 80-an, senang sekali dengan tembang ini ya. Bapak Wayan Mirip ya di Denpasar juga, bersama Pak Nyoman Budine juga nih, apalagi nih ya yang sudah ikutan mengirimkan salamnya nih di FB-nya nih, ada juga nih ya fansnya kita nih Bulu Putu Indrani juga ya. Waduh, ini mata indah bola pingpong seperti siapa ini Bang Dede katanya nih. Oke, terima kasih buat Ibu Leputu Indrani nih, alumni 4588 ya. Ibu Kade Aryase juga nih di kawasan Denpasar juga nih, mantan karyawan The Grand Istana Ramah Hotel, bersama Pak Nyoman Sukirte juga nih ya, tetap setia dengan tembang-tembang dangdut lawas Bang Didi ya. Adnyani di Tamlang juga tak pernah absen nih, Ibu Lola Olala di Bantang Banua, apalagi nih ya Akar Bas ya, Bapak Daryane di Gerogak juga, senang sekali dengan tembang-tembang ini dangdut lawas, apalagi nih Ibu Kadek Sekar di Perumahan Buah Nekerti Panji ya. Begitu juga nih ya Gusmang di kawasan Bengkale bersama Ibu Ketut Margiani, yang senang sekali juga nih dengan goyang dangdut lawasnya 91,2 FM ya. Aku yang gila. Pak Komang Tarjani di kawasan Patas juga ikut bergabung. Selamat malam Pak Komang. Ya, begitu juga nih Pak Komang Joko di Bile Bajang ya. Sukmaini Wibawa di kawasan Menyali, Pekak Bajang di Kampung Anyar, begitu Pak Putu Kardite di Bonting ya, apalagi nih Pak Putu Kayat Janetu Pekak Jodok di kawasan Sangket juga ikut bergabung ya. Tak ketinggalan Pak Nyoman Trinu di Alasangker juga. Selamat malam Pak Nyoman. Ini mau kirim salam buat Bapak Wayan Gunarse yang ada di kawasan Pemarun Nusa Indah nih ya. Tetap setia juga nih dengan tembang-tembang dangdut lawasnya. Apalagi nih Ibu Made Puspawati dan Pak Made Mustike di kawasan Klinik Puspa Medika. Ya, bersama Ngurah Kusnadi juga nih, tetap setia Bang Didi dengan tembang-tembang dangdut lawasnya, luar biasa ya. Kawamu,
Nah, demikianlah kebersamaan kita pada malam ini di acaranya Giri Family edisi ya Sabtu 1 Juni 2024 nih. Ya, Dede Nugi yang bertugas malam ini mau pamit undur diri. Apabila ada SMS yang belum saya bacakan, lagu-lagu yang belum sempat diputarkan, serta ya, kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Dari kawasan Cetus Pate, Puri Buleleng, 91,2 FM, Dede Nugi yang bertugas malam ini, mau pamit undur diri dan kita berjumpa hari Senin di acara serta frekuensi yang sama. Dan setelah tembang ini, kita akan gabung ke Studio 1 bersama Abang Catur Nugi. Titulah